Selamat bertemu kembali sahabat bonsai. Saat ini saya berada di sebuah hutan tropis. Kali ini kita tidak akan berburu bonsai, tetapi kita akan mengadakan penelusuran terhadap tanaman hias apa saja yang berada di kawasan hutan ini. Oke sobat, simak terus. Semoga penelusuran kami ini membawa manfaat. Kita langsung check it out. Oke sobat, ini yang pertama kita temukan adalah asoka hutan. Ini asoka hutan yang berbunga kuning. Sebagaimana asoka hutan, ini asoka hutannya daunnya cukup lebar. Oke, kita lanjut kembali. Kita ketemu suwuk. Ini suwuk. Suwuk ini berbeda dengan bunga bangkai. Ukuran suwuk lebih kecil dari bunga bangkai dan baunya tidak menyengat seperti bau bangkai. Memang di bulan-bulan ini adalah bulan di mana suwuk-suwuk ini mulai bermunculan memasuki musim penghujan. Oke, kita biarkan karena bukan target kita. Ini adalah falem ekor ikan. Di episode sebelumnya saya berhasil menemukan yang jenis varigata alami, dan memang di sini adalah endemik dari palem ekor ikan ini. Oke sobat, ini kita ketemu dengan target kita. Salah satunya adalah anggrek tanah, tapi yang berdaun coklat ini. Mungkin di sini banyak jenis-jenisnya. Kita baru ketemu satu. Oke, kita lanjut. Ini adalah asoka putih, tapi
Asoka putih ini Asoka putih yang mirip jarum ya, berbeda dengan yang kuning tadi. Dan tangkai-tangkai bunganya lebih kecil dan lurus panjang gitu. Daunnya juga masih sangat lebar sebagaimana asoka-asoka hutan lainnya. Oke, ini kita tinggal dulu karena ini bukan target kita. Ini sobat, kita menemukan satu lagi dari jenis anggrek tanah. Masih anggrek tanah yang berdaun coklat, dan memang kayaknya di sini habitatnya. Jadi kita ketemu sudah dua kali, tapi satu jenis. Ini anggrek tanah ini hidup dari lapisan daun-daun yang telah membusuk ya, dari humus. Anggrek-anggrek ini memang dikenal sebagai endemik Sumatera. Jadi kalau memang ada kesamaan morfologi antara hutan-hutan Sumatera dan hutan Kalimantan, itu karena memang dulunya sebelum zaman es itu daratan Sumatera dan Kalimantan itu menyatu. Jadi secara vegetasi alam hampir semuanya hampir sama. Anggrek-anggrek ini hidup di permukaan tanah dari lapisan humus dan juga dari kayu-kayu yang telah melapuk dan berada di bawah dengan intensitas matahari sekitar 40%, jadi tidak terlalu panas, dan mereka menyukai tempat-tempat yang lembab. Dan memang saat-saat musim seperti ini, musim-musim penghujan, di hutan-hutan ini banyak sekali bermunculan anggrek-anggrek dan jamur-jamur hutan. Ini salah satunya adalah jamur mangkok merah. Ini juga kawan, ini bentuknya lebih unik. Ini seperti bonsai ya, lengkap dengan perantingan dan batang. Jadi seperti bonsai-bonsai mini, tapi ini namanya jamur karang. Oke, kita taruh di sini saja. Selain anggrek, di sini juga banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan parigata. Ini daun-daunnya ada totol-totol putihnya, salah satunya seperti ini. Ini sangat populer di kios-kios bunga. Ini masih masuk dari keluarga Dracaena atau yang kita kenal dengan bambu Jepang. Oke, kita lanjut kembali kawan. Ini masih ekor ikan, palem ekor ikan memang banyak di sini. Ini juga kawan, jadi ini masih termasuk anggrek tanah.
tapi ini yang berwarna hijau dan tidak begitu populer. Tapi ini sangat cantik, jadi saya ambil dulu karena bentuknya yang mungil ini mungkin bisa kita pasangkan sebagai pelengkap untuk bonsai. Jadi saya ambil. Ini kawan, ini adalah Nervilla aragona. Jadi untuk jenis anggrek tanah Nervilla ini ada 3 jenis, Nervilla aragona dan 2 lagi adalah Nervilla plicata dan satunya lagi adalah Nervilla funtata. Yang membedakan Nervilla aragona ini adalah ada bercak bintik-bintik kebiruan di daunnya serta daunnya lebih oval ya dibandingkan dengan Nervilla plicata yang bulat dan cembung. Dan satu lagi adalah Nervilla punctata, itu dia lebih bulat daripada Nervilla aragona. Nervilla ini adalah jenis anggrek yang berdaun tunggal ya, jadi cuma satu daun. Dan penyebarannya juga di permukaan tanah. Tingginya sekitar 7 sampai 10 cm. Ini tempat mandi burung. Jadi biasanya di tempat sumber-sumber air ini banyak sekali hewan-hewan ya. Kita juga harus hati-hati. Kemungkinan hewan-hewan buas juga ada di sini. Ini kawan, kita ketemu dengan palem kipas. Ini seperti palem-palem kipas yang di kios-kios bunga. Tetapi kalau di alam-alam bebas, alam liar seperti ini, tingginya bisa hampir 2 meter dan bentangan daunnya hampir setengah meter lebih ini. Jadi memang habitatnya di hutan-hutan tropis Asia Tenggara ini banyak sekali palem-palem kipas. Oke sahabat, kita lanjut kembali. Mudah-mudahan kita dapat lagi jenis anggrek tanah yang lainnya. Oke sobat, hari sudah semakin sore, kita akhiri dulu karena kita khawatir sulit untuk menemukan jalan keluar dan kita harus bermalam di hutan, itu yang kita hindari. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu penelusuran kali ini. Inilah kekayaan alam kita yang harus kita jaga dan kita gunakan secara bijak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.